Halo guys, selamat datang kembali di By Update Channel. Channel akan mengajak kalian jalan-jalan secara virtual, teman-teman. Dan kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengintip nih, teman-teman, ya, salah satu pantai yang menjadi favoritnya para bule ataupun para wisatawan mancanegara. Apalagi kalau bukan Blue Point Beach atau biasa orang bilang Pantai Suluban Beach nih, teman-teman. Ya, ini adalah salah satu pantai yang paling terkenal ya, yang berada di Bali, yang ini memang dijadikan destinasi banget oleh para bule-bule ya, untuk melakukan surfing ataupun sekedar berjemur karena keindahan tebingnya yang sangat eksotis seperti ini guys. Ya, cuakan-cuakan seperti ini terbentuk dari benturan-benturan air laut yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, teman-teman, menghantam si tebing ini sehingga dia menghasilkan satu susunan batu yang sangat eksotis ya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, ini pantai ini tuh berada di sisi kirinya atau jalur kirinya masuk lewat Suluban Beach ya. Jadi kalau biasanya kan Suluban Beach ini teman-teman lurus aja ya, teman-teman, begitu turun tangga lurus. Nah, kalau ini teman-teman perlu untuk merangkak ya, dan memang harus dalam kondisi airnya tidak pasang nih, teman-teman. Ya, ini kondisinya lagi surut ya, jadi bisa masuk ke sini. Dan ini nih, ini adalah aksesnya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman penasaran ya, nah ini kita harus menundukkan kepala seperti ini ya. Aduh, ini ada yang buang sampah, sayang banget ya, harusnya menjaga ya. Jadi buat kalian yang kesini harusnya buanglah sampah pada tempatnya agar keindahan alam ini tetap terjaga. Nah, ini tadi kita ini merunduk ya untuk bisa akses ya ke dalam sisi kiri si pantai Suluban Beach ini ya. Ya, inilah lokasinya nih, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ke Suluban Beach ya, pastikan teman-teman datangnya itu siang menjelang sore ya, dan pastikan si air lautnya itu lagi surut. Jadi teman-teman bisa eksplorasi ke sisi kiri pantai Suluban Beachnya. Nah, biasanya orang-orang ketika turun ini hanya melihat si di jalur tengah ini aja nih, teman-teman ya, karena kan ini yang paling ikonik ya, yang paling ikonik yang ada di Suluban Beach ya. Nah, itu tangga yang menuju ke atas, teman-teman, ke area parkir. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman berkunjung ke sini ya, begitu turun tangga tadi teman-teman langsung merapat ke sisi sebelah kiri ya. Kemudian pastikan teman-teman menemukan celah, dan itu pastikan airnya surut. Nanti teman-teman bisa eksplorasi di tempat yang sebagus tadi nih, teman-teman. Ya, dan ini suasananya ya, teman-teman. Ini karena surut jadi banyak yang berjualan seperti ini ya, pedagang-pedagang lokal. Tidak ada salahnya teman-teman membeli 1-2 buah untuk memajukan perekonomian lokal ya. Dan banyak pula ya, di sini masih banyak pula bule-bule yang berjemur dan bersantai menghabiskan waktu ya, sembari menunggu sunset tiba. Karena pantai Suluban Beach ini adalah salah satu pantai yang punya sunset yang sangat indah dan menawan. Oke guys, jadi pastikan ketika kalian berkunjung ke Bali ataupun kalian berencana untuk istilahnya bulan depan ataupun minggu depan pengen ke Bali ya, pastikan ini pantai Suluban Beach ini dijadikan destinasi yang wajib kalian kunjungi, teman-teman ya. Dan terima kasih banget nih, barangkali dengan adanya video ini buat kalian semua mungkin ada yang terbantu ya untuk bernostalgia, atau mungkin teman-teman sedang berencana dan pengen datang ke Bali dan nggak tahu pengen destinasinya kemana aja. Barangkali dengan adanya video ini bisa membantu kalian ya. Dan jangan lupa dong, bantu kita share, like, komen, dan subscribe channel video ini guys. Semoga kedepannya kita tetap konsisten untuk menginfokan ya situasi Bali ya, dan pantai-pantai selatan Bali yang memang terkenal banget. Oke guys, By Update Channel pamit ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.